في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Menuju ngabahas ayat ke-48 surat An-Nisa, ayatnya populer, sering ke kuping diaos ku para mubalig. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha sayyiduna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi moal ngahampura anu musyrik ka anjeunna wa yaghfiru ma duna dzalika ajana bakal ngahampura iwati eta lima yasa kasing sahabai nu dikersakeun ku anjeunna wa ma yusyrik billahi sing anu musyrik ka Allah faqad iftara'a taman tasmiyadamang kaya penjelasan nanti pangkar isman adima dosa anu kalintang pisan agungna. Dina bagian sate acana orang parantos di padinan gambaran kumaha abotna dosa musyrik oge terbukana pangampura pika dosa sajen sakumaha seurna kita kasih pelanan nanti musyrik mah dia buraku Allah tapi iwati musyrik mah te aya dosa yang tidak terampuni gitu. Jika digambarkan kantos ayah kasauran Abu Darda ya wa in zana wa in saroko dikata marasa kalus gitu suara-suaranya etak mau dihampura kurangnya periodi nyaluyukun emutan cara cara berpikir orang nuturkan dawa Allah oke nuturkan insyaallah penjelasan saya ansarwi mengenai etak berehing Allah subhanahu wa ta'ala menutup pangampura dosa musyrik mengkacanak maut maksudnya tapi membuka lebar-lebar pangampura bikin dosa sejen seringkali ayah ketidakmampuan kita untuk menerima kita tidak serahman Allah Allah nyaah ka umatna sareng urang aya rasa cinta ka sama hirup tetepé ganjur antawis pertimbangan urang sareng pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir digambarkeun peristiwa anu paling menarik nyaeta nalika Wahsy teh anu berdosa sangat besar sangat besar lantaran ya ka pagawean-pagawean anu jahiliyah di pedama sadaya terakhir ngabunuh Hamzah teh dina perang Uhud bika dia merasa tidak pantas gitu, untuk kembali ke Mekah sehingga kabur nalika butuh Mekah nalika butuh Mekah terus tebih terus nebihan Mekah terus kagambar Rasul bakal dibankeun hukuman darumasa pantas pisan mun dirina dihukum berat teh pantas pisan tapi ternyata nalika di dialog sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Rasul sangat terbuka lebar itu terbuka lebar apan abdi anu zina teh apan abdi nu maehan apan abdi anu minum arak teh kabeh pagawean jahiliyah ku abdi di pidama ka asup musyrik nah aya kesempatan bikin abdi tapi gitu jika nepangan teh sapertos kirang percaya diri kualer ku rasa diwaler benar ilah mantaba itu kajaba lamun tobat dosa apapun lamun tobat diampuni ku Allah tetap ragu gitu nah lantaran udah ngamalkan ama nu ngahapus kagorengan teh aya abdi tiasa cenah moal migawe aman cukup pikeun nutupan dosa abdi. Aya kana syarat kudu ngamalkeun aman bisa nutup kasalahan dosa abdi. Rasul ngawer ku ayat ieu gitu. Apapun bisa diampuni gitu. Asal tobat. Tah tungtungna eta nu meragukan wasiat teh tungtung nu tengah lima yasa gitu. Ari abdi karebet lima yasa gitu. Adik-adik kalau buat lima jasa boleh jadi batur mah dikersakan ku Allah gitu boleh jadi batur mah
di hampura ku Allah hari abdi gitu. Lantaran maksudnya ada menyakiti hati Rasulullah. Rumaos pisan wikat nalika diwalar ku ayat ieu ge masih kan ya. Tak can yakin. No awal kada ditutup ku amal dia mengatakan mun abdi mentem abdi beramal cuman utupan kesalahan sakit robana gitu. Maka diwalar ku ayat ieu ieu ge masih kena lima ya siapa? Ali abdi ka asup nu lima ya saeta gitu. Didekersakeun ku Allah. Namanya anjeunna putus naon kapan cegan ku ayat anu Az-Zumar tak ieu anu kada urang sami-sami nangiring karena kumaha kasih sayang Allah kada ngiring gitu urang tekadinya kul ceritakeun ke mane Muhammad ya ibadiyallazina asrafu ye jama-jama hamba-hamba kaula dipanggilnya ke ibadiah, nubaga dosa, nubaga dosa dipanggilnya ibadiah. Tak gambaran kasih sayang Allah. Eh jelema bager jelema soleh mah dipanggil ibadiah, tak kan pantas pisan. Iman berdoa dosa, aladin asrofu. Nama kita ya, gambaran satu acana, Abu Dar perlu belajar juga untuk membuka ruang. Seperti Allah membuka ruang. Kadang-kadang kemanusiaan orang sadaya tidak siap gitu. Masih penasaran nyai tadi gitu begitu. Kul ya ibadialladzina asrafu, cina kecap nake kumaha kasih sayang Allah malingnya ke ibadia gitu. Asrafu nu berdosa ala anfusihim kadirina sorangan la taknatu ta eta ulah putus asa min rahmatillah cina kasih sayang Allah. Ulah putus asa tina kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, anjeunna Allah bakal ngampura dosa sadayana. Sadaya teh jenis apapun gitu. Kemudian sebanyak apapun, jenis apapun, sebanyak apapun. Innahu lantaran anjeunna Allah wa anjeunna al-Ghafur nu maha pengampun ar-Rahim tur maha asih. Pakola naam namae wahsi upami kitu mah umai kitu mah naam mangga cenah lajeng ajeuna lebet Islam kemudian di akhir kehidupan dia masih merasa harus membuktikan niat baiknya membuktikan harapan keselamatan eta kumaihan musalimah Al-Kadzab. Anjeunna membunuh Musalim Al-Kadzab dengan niat eta. Lantaran kuring nya dosa nu kajada pisan gedena. Cara dijanjikeun ku Allah sareng nyajakeun ku Rasul tadi pengampunan yang terbuka lebar, kekeuh hayang teu meyakinkan diri ngawa target. Hayang maehan urang terburuk. Aku pernah membunuh orang terbaik, arek diwales ditutup ku membunuh orang yang terburuk saha musalimi musailimah al-kadzab teh ya dina mangsa Rasul tos lapat nalika Abu Bakar janten khalifah dia nutup kahirupan dengan naon tekad hayang nutup ku kahadean lantaran beda mal apa ama nu panggoreng patutna ama anu menyakiti Rasul deka Rasul alim tepang bakal niku tetu genah mana we tepang sareng wasi maka wasi mengambil tekad rek mebus dosa gitu. Ngalanggungan maehan Musailimah al-Kadzab anjeunna saudirina maehan orang terbaik rek ditebus ku maehan orang terburuk yang paling berbahaya nyata Musailimah al-Kadzab. Idan fal mas'alatu kulluha talattufu minal khaliq bi khalqihi. Maka masalah ieu teh sagemlengna gitu, sagemlengna kelembutan kasih sayang sang khaliq ka makhlukna. Dasarna Allah ngahampura dosa sakumaha lobana, sakumaha gedena. Digambarkeun seperti tadi.
tak yakal jadi lantaran talatuf kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Tah urang di marianan pengajaran pikir diajar gitu. Diajar gitu. Wa'tibaru amaliyatil ghaflah amaliyati tori'ah alal basyar. Digambarkan penggambaranana yang amal-amal ghaflah, amal-amal akibat kelemahan, keapikan, kekeliruan gitu. Eta amal-amal anu bisa dilakukan manusia gitu. Tauriah bisa setiap orang bisa melakukan dengan tiba-tiba. Kadang-kadang orang dicandak nyemut kadinya. Lain batur wae urang berpotensi gitu. Jelema teh kena ku awah gingsir kan. Kadang-kadang sering kita menganggap diri kita tidak berpotensi padahal saya sarawi semua orang punya potensi itu. Maka bukakan lawang kemangkuran. Nah, orang gitu mungkin ditakdirkan ku Allah mah. Berbuat dosa tapi dasarna goflahnya yang ketidakhati-hatian, kasaliuraan. Wa madamal haqqu yukonninu takninatin wa minna jaizi an hatahdusu. Lamun ada Allah ngadamal aturan-aturan menentukan rambu-rambu lantaran naon mungkin akan dilanggar begitu terjadi. Moal aya rambu moal dilanggar kan ngan urah aya ngahaja. Kan lamun aya aturan artinya kemungkinan dilanggar aya. Mau dicarek itu mungkin, mau dicarek itu bisa. Setiap manusia mungkin, setiap manusia bisa. Matang dicarek teh eta, gitu. Pas dicarek teh eta. Lakin ida hadatat maksiatun min wahidin sumas takfarullah anha. Tapi jama sabada megawe maksiat maksiat terjadi, maka seorang kemudian beristighfar. Jadi mungkin. Bisa terjadi, tapi kan orang akan beristighfar gitu, akan orang minta ampun. Dosa apapun pangampura Allah terbuka lebar. Sedanya megawe dosa, tapi kan dia punya peluang untuk bertaubat, untuk istighfar. Malah ditamihan ibatu iman sadaya, iyaka antati basirotiha indahu marotan ukhra. Omat, jangan membangkit-bangkitkan kembali kesalahannya setelah itu. Apakah istighfar? Apakah taubat? Ulah dikait-kaitkan aja ngaman juga sekali buat. Gitu. Siap bapak-bapak? Ulah pasang label, apakah taubat? Gitu. Bayi rawat insya Allah, upami orang sadai menyaksikan keadilan benar-benar adil, kita akan ridho untuk itu ya, bapaknya Andres. Umi keadilan yang ditegakkan benar-benar adil, kita akan terima dengan agak lebih mudah gitu, agak lebih mudah. Tapi kenapa kita sekarang hampir-hampiran agak tidak siap menerima kasih sayang seperti itu? Lantaran ya hukum kita, seperti kita ya. Hukum di orang sudah berjalan kan tidak adil gitulah, sebabkan tidak setara. Ternyata menyebabkan orang sadaya agak tidak serido Allah. Tidak serido Allah. Sebab anu nyeun dosa tidak dapat balasan seperti yang Allah tetapkan. Dina pemaksadan keadilan kadang-kadang ya jadi terbaliknya. Kupin menteana orang yang ada alasan antara neta. Menteana orang yang ada alasan antara neta. Di Mekah mah nah dipotong tangan dan terlalu mencuri biasa kayak gitu karena masyarakat sudah menganggap dia bertobat malahan teu ayeuna leungeun teh nagambarkeun dia ikut syariat dan dia telah menghapus dosa di dunia di akhirat menampak deui siksaan gitu. Tah eta rupanya efek keadilan teh efek keadilan yang berlaku membuat orang melupakan kesalahannya gitu. Masih beri ada mohon papayun-payun di toko kita pada kalian Majidil Haram kapungan Maya terminal bus dengan tahun 87-an.
Medina, Medina aja lah mentar itu sebut. Jadi orang itu kan calon gitu. Kan beda lagu nabungku, gorokot itu sarua. Medina, Medina. Nah, cekat eta aya toko kitab pelayana bekas penjudi buktina mohon tangannya sebelah dipotong. Dia nyaman saja gitu. Karena masyarakat pun melupakan kesalahannya. Lantaran dia telah menghapus dosa itu di dunia. Lajang wata dikuruhu biha. Ulah diomong-omong geus tobat, geus tong di labelan gitu. Bapak siap gitu. Kan kita mau nanya, tong ditabakan labelan wae gitu. Wa afrodo ana wahidan sayyida zuran. Dia itu naon tukang sumpah palsu gitu. Dia pernah bersumpah palsu, napol we sumpah palsu gitu. Afrodo anna wahidan irtakabadzan ban si gede dosa. Tuma istagfarallaha minhu wa taba. Apaan tuluy istighfar kemudian bertobat. Ia ka antakula lahu umat anjeun urah nyaurkeun. Ya Sayyidul Zur, yo si tukang sumpah palsu. Ya Sayyidul Zur, yo si tukang sumpah palsu. Orang diajak belajar. Dia janji ya, orang enggak dasar nama. Untuk melepaskan, mengampuni. Kalau buat dan boga dosa ka urangnya. Atos diampura. Atau dina mana kumaha? Angger we panaya. Engko ngampura, tapi angger wae. Mae apa urang napa? Sadar kemudian lantaran kasus sahabat ke sami gitu kan Abu Dzar kan gitu seperti tidak siap bikin jantan pengampun seperti pengampunnya Allah gitu untuk jadi pengampun seperti pengampunnya Allah. Jadi iyaka antakula lahu umat ya Sayyidaz Zur, yo si tukang jumpa palsu lah gitu. Nah, panfasifing parliana istighfaro man yamlikul magfirota lantaran manehna istighfar ka sano boga magfiro. Kanu kagungan magfiro. Nu kagungan magfiro geus ngampuran ari urang penonton. Pengamat. Anu kagungan pangura geus ngampura. Itu seperti gitu. Pala tajalu mudziban indaka, janganlah dia tetap saja jadi pendosa di hadapanmu, di hadapanmu, di pandanganmu tetap saja mudziban, dia pendosa. Lianna ladzi yamlikuha intahat indahul masalata, lantaran nu kagungan pangampura geus ngampura nari urang gitu. Terus tamat, lantaran geus tobat geus ngampura, ya sudah selesai itu. Limadha naha likaila yudilunasu bimaksiatihi fu'ilat, supaya jami tidak diberi beban kehinaan karena kemaksiatannya. Jadi supaya orang tidak diberi beban karena kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bal al-aqsa, tapi sebaliknya kadahana teh kuma sabaliknya anak sabal ma'asi aladina asrofu ala anfusihim yakununa finari badin nasi hayinin mukhkirin. Jadi sekedahna jama-jama nubar buat dosa di pandangan urang sadaya sabarannya arjennya bertobate kudipikarunya migawe dosa teh lainnya kelemahan diri. Nah, dia lemah, tidak mampu bertarung dengan hawa nafsu. Jadi negadanya di pikarunya. Saya dikutuk. Nah, marginya berbuat dosa lantaran imana lemah. Lantaran kada romo pangabutu, kada romo lingkungan dan macam-macam kemungkinan. Walidzalika naqulu innal wahida minhum kulama lada'atu taubatu wa nadama alama fa'ala kutibat lahu hasanatun. Teta margina dina Quran disebatkan, warang sadaya terang,
upami jama seseorang dipanggil untuk bertobat, diajak pikeun tobat dan kemudian kaluhung tina amal, maka padamelan eta teh perilaku bertobat kemudian kaluhung mengganti amal eta teh kahadean nu ngaganti gitu, kahadean nu ngagantina. Fa ala rogmi anahu dzaqal maksiata sanajan leres melanggar ngalaksanakeun kamaksiatan, lakinnahu madzalika taba anha, tapi apa geus tobat, tobat teh tetep penghapus kagorengan, tobat teh menghapus keburukan. Wa hadza huwa sababu fi anallaha yubadilu sayiatihim hasanatan hasanatin suur hasanatin pirang-pirang kasayang. Eta margina kagorengan-kagorengan maranehna diganti ku pirang-pirang kahadean. Wa indama na'lamu anna rabbana yubadilu sayiatihim hasanatin falaisa lana an tahtakiru musrifina ala anfusihim, nalika urang sadaya uninga jan pangeran urang tos ngajantenkeun atanapi maparinan ngagentos pirang-pirang kaawonanna ku kahadean, maka teu layak teu merenah urang menghinakan orang-orang yang pernah melanggar hukum, orang-orang yang melanggar batas pikeun dirina sora kan musrifin ala anfusihim, yang maksudnya berbuat dosa. Maka kecapna ge ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, kecapna ya ibadia panggilanana untuk pendosa dipanggil ibadia gitu, kemudian musrifin tidak mudzibin tapi musrifin, dia melanggar aturan, dia melanggar melampaui batas pikeun dirina, jadi kelemahan, kelemahan diri sehingga berbuat dosa, dan semua orang berpeluang untuk itu. Bal alaina diterakin bahkan sawadina sekedahna anap roha bi annahum ta'abu, kita harus ikut bergembira karena tobat mereka, kita harus bergembira dengan tobat mereka. Walanajnya lahum asaron rojiyan, gula ayah bekas anu angerwe ayah gitu abadi fizzallati wal maksiati, label dosa na label maksiat na ulah berulang-ulang we terus gitu, ayah lo ngahampura hari urang tetap nan label ka jami-jami anu pernah berbuat dosa tina dosa-dosa nunggus kalibat nunggus ditobatan apa karaos abotnya sebenarnya kurang cadaya nanang melenturkan hati untuk seperti itu. Tantos ya alasannya macam-macam, tapi dengan alasan apapun kita harus berakhlak seperti akhlak Allah seperti itu. Wa may yusyrik billah, selajengna sing sanu musyrik Allah, jadi babak kahiji eta faljudikeun. Ya dosa apapun sebesar apapun saloba kumaha iwati musyrik mah dihampura gitu. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Dan ia harus lepas dari dosa itu setelah tobat. Ulah tetap jadi beban sejarah, beban sejarah. Dia terpenjara, kalau arti panjalan dia tetap terpenjara dengan sejarah hidupnya. Dia keluar penjara, tapi dia tetap dipenjara oleh lalakon kahirupan. Rupina pemerintah gede ngarep itu. Gitu. Jangan pola lembaga pemasyarakatan hepan gitu. Ketika mereka lepas, jadilah masyarakat biasa yang orang tidak lagi memberi label supaya dia tidak punya beban masa lalu. Tapi tegampir eta teh. Nah, margina tangtos di dua pihak, di semua pihak tetiasa satu pihak. Wa may yusyrik billahi, nah salajengna barang siapa singsa anu musyrik Allah, faqad iftara'a isman adima. Nah, iftara'a. Nah, iftara'a teh wal iftira huwa al-kidbul muta'ammidu. Iftara'ate berbuat dosa dengan sengaja, berdusta dengan sengaja. Di annahunaka mayakulu laka qodiyatan ala hasbil i'tiqadah.
Sabab ayah biasana seseorang memastikan sesuatu dari perkiraan keyakinannya. Dengan perkiraan keyakinannya. Wa takunu hadhil qadiyah kadzibah, tapi eta keyakinan jadi dusta kenyataanana gitu. Jadi dusta, jadi ternyata. Kaana yaqulu laka, seperti upamina contohna sederhana, fulanun jaro fulanan bil amsi. Si anu nganjang ka si anu kamari, ternyata tidak terjadi gitu. Itu bukan dosa yang berat. Dan cara naon, dia memperkirakan dengan keyakinan, perkiraan, oke, tina jejakna, jejak peristiwana, padahal sebetulnya tidak terjadi. Nah, mungkinnya seperti itu. Kata Al-Kidbu, kalbet bohong, kalbet ketidakbenaran. Tapi ala rogmi min ana misla halihil ziyarata lam tahdus, padahal kunjungan itu tidak terjadi. Tapi mengatakan si Anu mengunjungi si Anu kemarin, padahal tidak, gitu. Lam yahdus fayakunu kadzban faqat, eta mah bohong biasa, gitu. Bohong unggul, eta mah. Nyeritakan kamari si Anu berkunjung kepada si Anu, kemudian ternyata tidak. Ya, itu manusiawi. Bade ngahaja bade henteu, gitu. Amasirku anapun musyrik mah, fahuwa tak madul kidba alallahi ai musyrik mah sengaja berdusta atas nama Allah gitu. Berdusta atas nama Allah. Tadi memang kita salah sih, salah perkiraan, salah pengamatan, kan sering seperti itu, orang salah kesimpulan. Anu tungtungnya seperti berdusta. Itu tidak berat dibandingkan sekarang musyrik mah iftara'a. Jadi bohongna tingkat anu abot. Amasirku fahuwa ta'madul kidba alallahi wa hadza yutlaqu alaih. Anjeun berdusta atas nama Allah kemudian dinisbahkan, maka disebut anu kitu teh iftara'a isman adima. Musyrik mah iftara'a isman adima. Berbuat dusta dengan sengaja, berdusta dengan sengaja, akibatnya akan mendapatkan dosa anu kalintang pisan ageungna, dihitung sebagai dosa yang sangat besar adim. Li anahu muhalifu li wijdaniyatit fitrah. Lantaran mendustakan, menyimpang dari wujud fitrah dina diri urang sadaya. Apa entah didongengkeun di awal mula. Yang si tauhid sudah ada di dalam diri kita. Keyakinan Allah Maha Esa, Allah Tuhan kita, pantas diuningakeun dina ayat sateacana, dina bahasan sateacana. Yen eta teh aya dina diri urang sadaya. Jangan bentana sareng konsep nu langkung umum yang kita teh seperti kertas kosong tadi dina Islam masih gitu. Pan dina nalika tepangna saya telur sarang sperma, terus ayah perjanjian, terus ayah kesaksian teh apa neta. Dina serat arok dung kita dapat. Nah eta margina musyrik mah mendustai eta gitu, mendustai nu aya di diri urang sadaya, keyakinan yang paling dalam, yang paling esensial dina diri manusia, musyrik mah seperti itu. Ka anna wijdatul fitrati, lantaran eta teh wijdaniyatul fitrati, keberadaan fitrah di diri manusia tentang keesaan Allah. Taqulu la taqul ila ma ta'rifuhu fi'lan, omat ulah nyaritakeun perkara eta nu kajaba nu bener-bener nyaho. Jadi masalah itikan, masalah tauhid mah kudu benar-benar nyaho gitu. Walau mengungkap sesuatu nu urang teh nyaho gitu. Aya tadi mah dina masalah sanes tauhid pan si anu nganyang ka si anu kamari, kan itu tadi kan bisa terbukti salah, bisa terbukti berdusta. Itu mah sakinten. Karena itu kan urusan luar, perkiraan, perhitungan yang salah. Atanapi apapun alasannya,
Tapi ada musyrik mah pan mandustai nu aya dina diri manah diri urang teh mandustai keyakinan urang sadaya. Wa anta mutaakidun bari anjeun teguh yakin bal alaika ala tuhadifu fitrataka, tapi umat ulah menyimpang tina fitrah, menyimpang tina taufin, mutaamidan kalawan sengaja, wataj alu lillahi syarikan, nepi ka anjeun ngajadikeun bagi Allah syarikan sekutu. Jadi bab tauhid mah kudu bener-bener nyaho. Itu ulah meyakini bicara tauhid tanpa keyakinan. Eta teh musyrik rea, membohongi apa? Membohongi fitrah urang sadaya nu aya dina mana urang sadaya tentang kesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambaran Ja'far bin Abi Thalib kan nalika hijrah ka Hamzah. Beberapa orang hijrah ka Hamzah atau di Mekah kalintang pisan ditekanna. Kalabat Ummu Habibah putrana Abu Sufyan kan disusulan kan supaya dideportasi. Balik ke Indonesia, pemuda-pemuda yang jelema-jelema anu ngabohongkan agama karuun, cenanyian agama anyar yang sajabana, itu tudingan-tudingan Raja Habasah, pan Nasrani anu Hanif gitu. Kala cenah kumpulkeun na ditepangkeun man teu ujug-ujug mampuanis sarajan jadi dieu teh ngirim utusan resmi nyana hadiah dan sebagainya utusan kures teh bade ngadeportasi mengambil orang-orang yang mengungsi itu urang bawa deui balik gitu lantaran jelema bardagong ditepangkeun ku Abu ku Raja Najasyi teh anjapan bin Abi Thalib sok nah untuk kejadian deh itu di taras jabi-jabi tadi nyawurkan tanda menarik itu tidak pidato nanti muncul kasar abis teh capek sana jadi lemah musrik teh ibarat nama gitu mendekamakannya bahasa orang mah abis teh capek nuturkan kejahiliahan deh jahiliah itu sana bodoh idealisme bodoh gitu pikiran yang salah jahiliah mah pandangan hidup yang menyimpang dari Islam itu jahiliyah. Idealisme yang salah itu jahiliyah. Lain bodoh, bodoh jahalah. Jahiliyah mah ide. Abdi teh geus capek. Nyemah berhala, nyemah patung, tuluy kedah seba. Kadah bahkan ngadahar barang anu haram, mutuskeun silaturahmi, gitu ngadukeun gitu. Ja'far bin Abi Thalib teh tarojo geusna anu nyalametkeun abdi sadaya sanes nu sanesna abdi apa jujurna jelema sayana gitu. Ngajak kana agama anu tauhid gitu. Nebihan ka musyrikan, nebihan ka maksiatan, nebihan perbuatan-perbuatan maksiat abdi tang terem cenah itu ngan ieu dulur-dulur abdi menteror wae cenah dibeberik dihinakeun didolim nepi kapan cenah ayeuna abdi ngungsi naluturkeun cenah rek nyanak abdi sadaya itu seur Ja'far bin Abi Thalib teh abdi teh disalamatkeun. Dan memihana pada jahiliyah capek jadi jahiliyah itu. Kemudian bahasa orang macam itu tersiksa. Nah margina sahabat setiap perilaku kan bertentangan sarang akal sehat, bertentangan sarang keyakinan, gitu. Bertentangan sarang bebeneran dipaparinkan sebagai manusia. Nah abdi kenging cahaya, cina. Tapi iya dulur-dulur abdi, cina. Nekan ngahinakeun kemudian mendolimi nah malihan pan kasaksian basalira oge okay. Sarumping cenah ayeuna maksud bade nyusul mendeportasi nah lajeng seueur Najasyi teh kaya cenah naon di antarana nu ditepikeun ku dulur anjeun anu ngaku utusan Allah teh sok cenah bacakeun. Nah, pan kitu Ja'far bin Abi Thalib
ngawaskan serat Maryam gitu, ngawaskan serat Maryam, sedangkan Najasyi kan Nasrani anu hanif, Nasrani bersih, tersentuh, dia menangis gitu, dia menangis. Ada an yahruja min miskatin wahidatin, eta teh tina cahaya yang sama, dari pelita yang sama yang kami terima gitu. Bener cenah marane nu ditepikeun nu bieu teh ngeunaan nyarioskeun ka Nabi Isa sareng Maryam, dina sarat Maryam dia menangis lantaran nguping eta ieu kaluar tina miskat yang sama gitu. Balik cenah marane diusir urang jahiliyah teh bawa deui cenah tahadiah teh baralik mah di dia bakal diraksa, dijaga nepi ka iraha, bakal dilindungi, moal, moal bisa itu, kan akhirnya seperti itu. Dan yang menarik ke seorang Jabar bin Abi Thalib itu ya capek sana jadi musyrik capek jadi jahiliyah itu. Maka suming Islam deh gitu, tapi ada sudah dulu-dulu rani ngajak balik dari bahkan mendolimi itu ya akhirnya seperti itu kan nyata anak-anak. Jadi kasih boleh anak nabihan musyrik kita kan nyah Allah. Jadi sana sebaik mengurangkan pangampura ke dosa lain yang sangat luas itu kebaikan Allah. Kanya Allah tadi, nyarek musyrik itu kanya ah gitu. Nyarek musyrik itu kanya ah, kasih sayang Allah. Sebab kelantaran musyrik, banyak dampak kehirupan, anu nebihan, kemuliaan kehirupan, kurang sadaya sebagai manusia. Wangsa karena masalah pokok, eta margina musyrik, itu berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Lantaran musyrik mah ngabohongkeun Allah nu aya dina diri urang dengan sengaja. Berarti orang yakin mereka tidak benar-benar. Sok taroskeun karena musyrik yakin eta teh mah teh tantang tuh. Itu gangguan setan Anu manusik taros yakin. Pemandangan hirupan teh yakin. Kamu jurig aya teh yakin aya. Yakin bisa ditulungan. Lamun ngayakeun ritual teh pasti bakal kacau kasorang. Ah tidak. Jadi mereka sendiri seharusnya mendustakan, berbohong terhadap dirinya sendiri. Jadi tauhin mah weh jiga cahaya tadi teh jiga miskat pelita di dalam hati, terang sebatna lum, lubuk hati gitu. Pangjerona tina mana urang sadaya tadi dinya. Tapi lantaran nafsu dunia ge apa nafsu dunia, nafsu ambisi menyebabkan jami sok aya nu malu sih kayang naon. Aya nu hayang selamat di akhirat. Musyrik teh. Mun teh harta jodoh katanya tapi hayang jadi pemilihan itu ayang kasorang kahayang begitu saja nak musyrik kita kena kena ambisi dia ayah musyrik iwati pikir hayang keajar ambisi karena tidak yakin gitu karena kemampuan kemudian seperti harus gitu malihan pansel sejarah oke musyrik lahir dengan ketidakberdayaan. Kenapa orang musyrik? Karena ketidakberdayaan. Ngingareupan angin, teu bisa berkutik di sembah anginna, gitu kan. Menghadapi hujan, tidak bisa berkutik di sembah hujan. Tidak berdaya maka menghadapi cuaca alam dan sebagainya di sembah alamna, gitu. Jadi musyrik teh ketidakberdayaan. Hakikatna mah gitu. Lahir dari ketidakberdayaan. Kemudian Allah mengutus Rasul, bikin maparinan jalan keluar. Tapi tadi teh akhirnya terjadilah tragedi sebenarnya ibtaroa. Nah ibtaroa teh berbohong dengan sengaja terhadap diri sendiri, terhadap lubuk hati yang paling dalam mempertuhankan yang lain tidak yakin. Manusia mempertuhankan selain Allah tidak yakin.
Walaku subhanahu wa ta'ala innama yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, namanya atas iftaroa namanya. Ajana Allah meningatkan ngenaan diri nate la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Eta dina Quran pikeun ngajagi keaslian, ngajagi naon? Orsinalitas Quran dawuh Allah kitu. La ilaha illallah cek saha cek Allah bener teh nya kadang-kadang itu atawa nabi Rasulullah tahiyat aku kumaha jiga urang asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan padanjeun tapi untuk menjaga justru eta jantan Quran mah sate acan terjadi sudah tahu yang akan terjadi gitu qul huwallahu ahad. Ceritakan ku aneh Muhammad yang Allah ta'asa. Kumaha Kangjeng Rasul sacauran? Cek Allah ke Kangjeng Rasul. Kul ceritakan kana Muhammad Allah ta'asa. Cek Rasulullah kumaha? Da kudu nama kan Allah ta'asa dulu gitu. Tapi ente kul huwallahu ahad. Pente ka hal ge teh manya kul dibaca deui. Mun sim geuning sangam ajaki wartoskeun ka nenek. Asup dina lomari kumaha jake ka pun biang ka kebun bojo. Teu dibacakeun omong de pangkeren aman ceuk aki meureun kitu nya. Dongeng awean itu di teh ayakeun berarti kitu pan kitu lumrahna mah. Tapi henteu di wangsulan sagemlengna. Jadi memotret semua ucapan itu. Mengulang semua ucapan itu tah ayeuna teh justru eta yang menyelamatkan Quran teh. Gitu. Sabab nu dimimangsa hermeneutika eta filsafat merasi non mentafsirkan falsafah menafsir bebas mentafsirkan nah sabab Quran teh sanes persentase Allah tapi representasi Allah jadi gitu Quran teh representasi Allah mewakili menggambarkan dawuh Allah gitu. Ayeuna teh depan representasi Allah, kasauran Allah, kehadiran Allah. Quran teh lapan Allah itu. Nah dianggap ku lantaran ningal mangga bapak-bapak aos kitab Belanda tidak ada seperti Quran. Kitab lain mah berita. Matak disebut penyampainya geuningannya. Mana yang benar tidak ada keyakinan. Jadi representasi Allah, sanes persentase Allah. Mun bapak ngadugakeun teori ku nyalira tarep berarti persentase didugikeun ku murid atau nabi ku sanga wakilan representasi gitu. Nah, iwatu iman sadaya nu jadi bahas jadi ieu la ilaha illallah wahdahu la syarikala ima antakuna hadhil kalimata shodiqotun fantaha. Lamun sok eta kastauran teh dianggap leres, sudahlah selesai gitu. Wa ama ala takuna shodiqotun, lamun teu dianggap leres gitu. Wal iyadu billah, naudzubillah yuma ala lamunan gitu lah lamunan. Ai anahunaka ahadan ahoro mahu. Ada Tuhan yang lain itu. Aya nu ngakeun sejen. Tadi pan la ilaha illallah. Nah, mun ayana saja nek ngaku kumaha? Wa adal ahoru sami'a. Ana saja neta nguping hunaka wahidan yaqulu la ilaha illa ana. Nah, lamun sing teh mah pangeran nu saja teh nguping teh aya pangeran kiwati kaula. Benten la ilaha illallah. Jeung la ilaha illa ana. Pada kelas tiasa Allah la ilaha illa ana kan gitu. Teh aya pangeran kiwati kaula kitu pan. Tapi Allah tidak bicara begitu. La ilaha illallah. Gitu. Sama bilang la ilaha illa ana. Baka ayah nu sejen nu nyebut lain ana. Sana meren gitu. Ngapa ana-ana. La ilaha illallah. Man, te ayah nu sanggup. Membantah. Gitu. La ilaha illa ana. Asgutu amlam yasma. Nah jempete. Jempe atan mah teh ngadenge. Tidak ada deui ka ayeuna anu lain-lain Allah kuring aya nu kitu.
Lamun seg, begitu lamun seg. Dawa Allah teh te aya pangeran iwati kaula, geus aya naik cenah kaula cenah gitu. Tapi tidak, la ilaha illallah. Sampai sekarang tidak ada yang membantah te aya pangeran iwati Allah gitu. Lamun seg la ilaha ilana. La cenah beureunan, la ilaha ilana lain cenah kuring. Seperti itu. Wa yati bi mu'jizatin asaddu minal mu'jizatil akhar. Maka dia datang dengan mu'jizat yang lebih besar, lebih kuat dari mu'jizat yang lain. Kecap la ilaha illallahu. Maka orang sadaya digambarkan mun mengakhiri hidup dengan ucapan itu, la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maksud dari asal dika Abu Dzar pati maros wa in janna wa in saraka kata dia maksud dari asal kumaha lamun zina kumaha lamun pernah mar nya eta nu ka surga teh itu eta nu ka surga teh numan la ilaha illallah. Itulah mujizat Al-Qur'an. Maka disebutkan asadu min mujizatin akhir. Dia lebih kuat, lebih tegas daripada mukjizat yang lain. Walam yahdus min dalika syai'un. Ti saharita Allah mengingatkan la ilaha illallah, tidak ada yang berbicara seorang pun. Te kajadian naon? Te aya nu ngabantah la ilaha illallah. Agamarkeun itu ungkapan yang tidak terbantahkan. Itu idzan fa hadzila tanfa wala tilka la tanfa. Jadi lamun téh mah aya anu ngabantah téh manfaat, anu saja téh manfaat, tapi lantai anu ngabantah jadilah keyakinan semua bahwa la ilaha illallah, Quran tidak terbantahkan. Walaupun gitu di tempat lain mah aya kecap nu sanes kitu, tapi nu kedah dikedalkeun ku urang mah la ilaha illallah. Anapun Allah ka Rasul ada ayat yang mengatakan seperti itu. Wa yati biha Rasulullah wa yaqulullahu anna wahdi fil kauni la syarikali. Itu mungkin nalika Allah bicara kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestuna kaula sorangan anu nyiptakeun ieu alam teu aya anu bisa nyaruaan kaula. Ada kecap-kecap itu di tempat yang lain, tapi nu jadi rukun iman mah la ilaha illallah. Walam yunazi'hu fi dalika ahadun, tetiasa dicabut. Ngeunaan eta ku sahabai oge fa mas'alatu shadiqatun lillah. Itu adalah masalah yang benar-benar dari Allah. Bil bidahah wala jidal, tetiasa dibantah, tetiasa diperdebatkan bahwa la ilaha illallah. Mansek kalimat formal, kalimat tauhid la ilaha illa ana itu masih punya peluang diperdebatkan. Tapi ternyata sebagai mujizat Al-Qur'an seperti itu nu katampi ku urang sadaya, seperti itu anu diyakini semua orang, bahkan orang-orang musyrik sekalipun tidak bisa membantah. Wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman adima, sing sana musyrik ka anjeunna ka Allah teman parantos medama dosa anu kalintang bisa nagengna tadi meningkeun iftara sengaja. Kama yakunu fil fi'li, tiasa janta dina perbuatan iftara teh musyrik teh tiasa dina perbuatan. Wa fil kalami, tiasa dina ucapan. Wa yakunu fil itiqadi aidon, oge tiasa dina itikad, dina keyakinan. Musyrik teh dosa gede. Naon iftara teh dina naon? Tiasa ku omongan, tiasa ku perbuatan, tiasa ku eusi manah gitu. Eta marjoina priyogi apik taliti ismun adimun, dosa besar mencakup ucapan, perbuatan atau keyakinan anu ngaduakeun Allah Subhanahu wa taala, membuat kanggo Allah sekutu. Kunaon
bisa ku ucapan, bisa ku perbuatan, tiasa ku keyakinan akidah. Itulah isman adiman. Wahada yuni anahunaka isman gori adimin. Nah, logikana mun musrik isman adimun. Tak iya keyakinan si asarawi, no kadang-kadang orang juga menghindar. Nyarioske dosa gede, dosa leutik, seun menghindar. Musrik dosa gede, jadi nasi aja. Ditaruskan tadi teh. Banyak orang tidak mampu, tidak berani mengatakan. Nah dosa gede teh, berarti iwati musrik. Tak itu. Kata Marjana sih orang menghindar, mengklasifikasikan dosa kecil, dosa besar nih. Tapi coba umi nggak logika, iya. Mampu mohal apa? Musik dosa gede berarti manusia aja. Tidak sederhana untuk menjawabnya. Tapi anu sidik, tidak ada dosa apapun sebesar apapun akan diampuni kecuali musyrik. Itulah kesimpulan nama. Gun engaran nama, gun engaran nama. Atau yang ditamihan, dosa seneng. Tapi enggak ngalogika ya mah, musyrik dosa gede dosa jen. Karena dosa jen mah, musyrik mah diampura mun kapan maut, dosa jen mah, naon baik, kumah baik, sakumah baik, bakal diampura. Gitu, bahkan akan diganti kebaikan keburukannya dengan kebaikan kutobat nate. Peryogi pengantinnya hati-hati marifina. Anu utamina mah urang meyakini. Nalika didugikeun barangkali ada kontroversi orang menerima atau tidak seperti ini. Tapi dina keyakinan orang kita bersikap pada seperti itu. Ketika orang sudah bertobat, berhenti dari dosa, capnya hilangkan. Apaan ku Allah harus dihampura, naik urang. Naik urang itu pada Allah harus ngampura. Malah ngajangji kan yubadirullahu sayyatihi masanat. Gitu. Kagorengan diganti ku kadean. Alhamdulillah para antos sareng se pembahasan anu cakap menarik oge. Peryogi perenungan. Kemudian kumaha engke urang menyimpulkan. Nah, insyaallah dengan perjalanan waktu kita akan menambah wawasan, menambah kearifan, eta intina mah. Dengan sering pengawasan menambah kearifan, menambah wawasan. Sekirang-kirangna lah wios aingeunaan naon? Teknis naon ngaranna. Tapi apapun dosa harus kita maafkan. Selain dosa musyrik gitu. Upi pesan ngamaafkan, maka jangan dikait-kait lagi orang itu dengan dosa yang pernah dia lakukan. Antara dengan tobat itulah keburukan dihapus jadi kebaikan. Sagitu nu kahaturkeun, mudah-mudahan urang diparenan cahaya petunjuk anu moal nyababkeun urang sadaya kehilangan pegangan sanaos dina kahirupan ayeuna. Gogoda sareng ujian karena akidah, karena agama kalintang pisan nuju mahabu gitu, sedang meningkat gitu. Lajeng islamofobia mana ka kuping kalintang pisan masif deika seolah-olah banyak orang tidak berkutik untuk menghadapinya antara mereka meninjau Quran, meninggal Quran dina sudut pandang anu sekuler ya Ustaz. Halina kamusyrikan dihampura, kemudian perilaku orang disebut intoleran kan seperti itu. Itu keadaan sedang seperti itu. Sakitu rupi anu kahaturkeun, mudah-mudahan ku ajeng panjengna urang sadaya. Kurang salamin aya dina perlindungan oge tuntunan anjeunna, mudah-mudahan teu aya kasulitan diparinan karinganan, teu aya kaabot diparinan jalan keluar ka Allah. Oge sadaya maksad saya urang bisa dengan kugi di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.